Gak sangka lu cuma nama. Si Rante jago, si Jangkung jago, si Kilat jago. Tapi nyatanya mana? Di mana letak kejujuran lu? Kalau memang lu rasa saudara, di mana letak tanggung jawab? Mas Beruk yang terhormat, saya mohon, Mas Beruk jangan salah paham dengan kita kabur. Maksud dan tujuan sudah jelas. Kita ini untuk mempertahankan wilayah kita, bagaimana caranya? Betul. Itu omong kosong menurut gua. Beruk, omong beruk, kosong beruk, menurut gua. Eling, Beruk, Eling. Kita sedang memperjuangkan, Eling. Kita memperjuangkan apa? Tanah air kita. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan tanah air. Hah? Yang mana buktinya lu membela tanah air? Temen sendiri lu tinggal. Di mana letak tanggung jawab lu sama temen? Oh, jadi begitu maksud lu? Hah? Gua ini dianggap pengkhianat. Udah jelas. Berarti yang pengkhianat bukan gua. Udah jelas lu yang mengkhianati kita semua. Kalau yang namanya kita sama teman, siapa pahit, siapa manis. Hidup bersama, mati bersama, itu cek peribahasanya. Tapi kenyataannya lu mana? Hah? Oh, jadi apa ucapannya Ki Budi? Jangankan suara senjata, geledek menghantam kita satu langkah. Jangan coba-coba lu berani nyebut atas nama Bapak Budi. Lu berani nyebut atas nama gua punya guru? Lu udah menginjak-injak atas martabat gua. Iya. Tolong lu urus Mas Bro. Gua mau cari Pak Kiai Gundi. Coba lu cari. Ayo. Ya, ayo, bro. Gua yang cari. Bro. Gua tanya sekali lagi. Hah? Lu jangan terpengaruh sama orang Belanda. Lu jangan pengaruh sama orang-orang kulit putih. Lu jangan terpedaya. Tolong, lu sadar, lu insaf, perjuangan kita masih panjang. Jelas, jelas gua lebih baik ikut Belanda daripada ikut lu yang gak punya tanggung jawab. Bangsat lu bicara. Omong boleh lu enak, tapi kenyataannya mana? Sudah jelas kan? Mana kenyataan lu? Rante, bukan orang lain yang bisa mutusin kepala lu nih, si Beruk yang bakal memutusin kepala lu. Lu tahu? Hati-hati lu bicara. Hah? Hati-hati lu bicara. Gua sayang sama lu ini lebih daripada saudara, lebih daripada badan gua sendiri, lu tahu? Itu omong kosong menurut gua. Tapi kenyataannya mana? Ingat. Lu udah diperdaya sama orang-orang Belanda. Tolong lu ingat. Hah? Apa? Perjanjian kita untuk memperjuangkan wilayah kita ini tetes darah terakhir. Baru segitu lu udah menyerah. Baru segitu lu udah ikut orang-orang Belanda. Silakan, lu ikut orang-orang Belanda. Lu penggal dulu gua punya batang leher. Jelas gak dipinta gua penggal lu punya batang leher. Bangsat anjir. Thank you.
nasib diri. Manat kieu-kieu teuing. Papaste Gusti Yang Widih. Kersana anu kawasa kesehatan yang sangkan diri batin ceri belimiha. Pikir batin nyeri perih kasahan yang sakna diri kutakil nasib diri tuleh di api lain Dewi Siman Papaste Gusti Yang Widih. Kersana anu kawasa permintaan terakhir.
Lu ngomong. Sebelum batang leher lu gua pisahin. Ayo, lu ngomong. Supaya tahu tadi juga udah dikasih tahu kalau seni dora sebaga dora bohong sebaga nyata.
Apa Gunik? Saya kasih waktu 4 kali panggil saya ke sononya, saya enggak mau datang. Jangan gitu, enggak boleh. Cuma Bapak yang berani panggil saya. Iya. Setiap saya dipanggil sama Bapak. Iya. Yang lain selain dari si Caka enggak ada lagi. Iya, iya betul, betul. Betul Gombang. Iya. Sampean pernah ya. Kamu panggil saya kemari. Datangnya saya kemari. Tahu syaratnya saya pulang. Oh iya. Kalau kamu enggak tahu syaratnya saya pulang, kasihan sama saya. Iya, udah enggak bos-bosan. Apalagi? Apalagi? Coba adanya namanya kau anu. Apa deh botol ini mohon maaf kepada segenap lapisan penonton. Ini cerita sejarah, sejarah dulu. Ya, ini dalam sejarahnya pengeruatan. Jadi harus. Ini mohon maaf. Bapak punya duit satu kantong. Kalau kagak ngasih, saya kagak rebut, saya kagak pindah. Ini yang ikhlas, yang ridho bahwa Mas Rante ini mau pulang. Apa tujuannya minta berkas? Selamat penonton, selamat yang hajar, selamat niaga kami. Itu minta di hidung ataupun tulang. Silakan kalau mau nyawer silakan, minta airnya silakan. Kita minta berkas selamat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Pedagangnya juga biar untung. Yang nyawa juga biar untung, silakan lagunya hidung dong. Hati
pinjam laporan ka maha suci urang Oman Omin pinjam laporan laporan rahmat Gusti urang sing kena papagon agama jeung dari keama kudu hade jeung sasama gunakeun Thank you.
benar. Pak, ayah kaya sepatu aing dong. Iya, Pak. Namanya juga perjuangan. Mas Rante jagonya seperti itu. Mas Rante bisanya seperti itu. Kalau tibang kaki-kaki tangan Belanda yang gak kuat ngelawan Mas Rante, golong-golongan Mas Rante. Ini mohon maaf Bapak Hajat penonton, jam di ruangan kami jam 3 kurang 20 menit. Jadi jangan sampai melanggar yang sedang beribadah. Jadi cerita di sini selamat malam, selamat tunggal, selamat Bapak Hajat, selamat penonton, selamat undangan, selamat niaga kami. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari sumur.